Oke, what's up mas bro dan mbak sis? Kembali lagi di channel Mr. Pass Play PPPPPP. Oh iya, sebelum nonton video ini, sebaiknya kalian klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. PP. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. PP. Oke lah bro, kali ini gue akan membagikan game sepak bola yang sangat keren, yaitu FTS 19 mod FIFA 19. Oke bro, di sini adalah sebuah game yang dimod oleh Rizky IRS bro. Buat kalian yang belum mau download gamenya, silahkan cek link di deskripsi video ini. Oke bro, di sini ada 3 file jadinya bro yang di download. Yang pertama ada save data dari game tersebut, lalu OBB file dari game tersebut, dan APK-nya. Oke bro, bagaimana cara instalasinya? Ini dia bro caranya bro. Pertama-tama bro, kita buka save datanya, lalu setelah itu bro, kita copy com.rizkyirspads.fifa19 ini ke folder Android data. Oke, seperti ini caranya bro. Sudah kita tekan salin tadi, lalu kita buka folder Android, lalu folder data. Oke, kita paste filenya di sini ya bro ya. Kita tunggu aja sampai selesai bro. Oke bro, datanya udah berhasil kita salin tadi ya bro, ke folder Android data tadi. Nah sekarang kita akan mengekstrak lagi bro, atau menyalin file OBB nya ya bro ya. Oke, gimana caranya? Sekarang kita buka aja bro dulu file OBB nya Oke bro, sekarang kita copy file OBB nya ke folder Android, lalu masuk ke dalam folder OBB, lalu kita paste di sini ya bro ya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai bro. Yang sabar nunggunya bro, jangan sampai bosan bro bro bro. Oke bro, selesai bro. Sekarang kita akan menginstal APK nya bro, karena file OBB dan datanya sudah berhasil kita ekstrak tadi bro. Sekarang kita buka FTS mod FIFA 19, kita klik bro, lalu klik install. Kita tunggu sampai selesai bro, gampang sekali caranya bro. Kalian tinggal ngikutin tutorial ini aja, udah bisa ya bro ya, udah mantap bro. Oke, kita akan menikmati game FTS 19. Oke, instalasinya udah selesai bro. Gimana grafiknya, seperti apa gameplaynya, seperti apa gamenya, kita lihat bro. Oke bro, sekarang kita akan membukanya, dan namanya bukan FTS 19 lagi bro, tapi FIFA 19. Oke bro, gamenya udah kebuka ya bro ya. Oke bro, dari tampilan awalnya keren ya bro, dari loading screennya mantap bro, mirip banget bro seperti FIFA 19 bro. Jadi gue rekomendasikan banget buat kalian mendownload game ini bro. Oke bro. Oke bro, untuk menghargai karya modnya ini bro, bisa kalian subscribe channel YouTube Rizky IRS ya bro, dan jangan lupa follow juga Instagramnya bro, @rizkyirspads. Oke bro, gua sangat berterima kasih juga sama Bang Rizky ya, karena selalu membuat mod yang sangat keren seperti ini. Karena gua udah ngikutin mod dari Bang Rizky ini semenjak tahun 2018 ya, FTS 18 dia buat game juga bro. FTS 18 waktu itu dia mod juga ya bro, dari FTS 15. Sebenarnya game ini basicnya dari FTS 15, hanya saja banyak modder yang udah pandai mengedit game ini dan mengupdate-nya jadi FTS 19. Oke, keren Bang Rizky, teruskan. Gua dukung terus. Kenapa gua bilang keren bro? Karena selama ini gue setiap download game hasil karya mod Bang Rizky ini, updatenya selalu bagus ya bro. Updatean transfer pemainnya selalu lengkap, bisa dibilang lengkap lah, meskipun nggak lengkap sekali bro, tapi cukup lengkap lah ya bro ya. Jadi tampilannya juga nggak terlalu banyak di otak atik, seperti kita lihat di sini tampilannya nggak terlalu banyak di otak atik seperti tampilan pemainnya. Biasanya kalau kita download updatean dari mod para modder lain itu berbeda bro. Biasanya pemainnya udah ditatoin dan gue lihat jadi cacat ya bro gitu, jadi kurang bagus gitu tampilannya. Gue suka tampilannya standar seperti ini aja bro, tapi menunya diubah seperti ini, keren bro. Tampilan menunya sangat keren, mirip seperti FIFA 19. Dan yang gue suka juga di mod Rizky IRS itu ini bro, lengkap
dengan Liga Indonesia, bro. Ada updatean Liga Indonesia kan? Lihat, kalian lihat di sini ada Liga Shopee ya, Shopee Liga 1, bro. Keren, bro. Ya, ya seperti itu aja lah ya, bro ya. Jadi di sini gua akan mencoba gameplaynya, bro. Seperti apa gameplaynya, bro? Ini dia, bro, gameplaynya, bro. Gua akan memakai Barcelona dan akan melawan Real Madrid. Oke, bro, check it out. Oke, bro, bisa kita lihat di sini ya, bro. Grafiknya sangat keren, bro. Sangat HD, sangat HD. Dan di sini Bang Rizky ARS katanya membuat shader mirip FIFA 19. Oke, bro, kalau kita lihat dari kamera jauh seperti ini mirip ya, bro. Seperti pewarnaannya atau shadernya atau pencahayaannya mirip seperti FIFA 19, bro. Oke, bro, bisa kita lihat juga di sini ya, bro ya, update-annya. Oke, bro, tombol button B, A, dan C-nya keren juga ya, bro. Dan analognya juga keren, bro. Tampilannya oke, keren banget. Dan di atas, bro, bisa kita lihat juga di atas, bro, ada bacaan channel TV EA Sports Live. Oke, keren, keren, keren. Mirip banget kayak FIFA 19. Oke, jadi gue rekomendasikan banget buat kalian download game ini, bro. Karena keren, bro. Modnya gak terlalu banyak. Gak terlalu banyak apa ya, bro? Gak terlalu banyak editan gitu, bro. Jadi gak lebay gitu, bro. Tampilannya gak lebay, tapi keren, bro. Shader FIFA 19 nya juga mirip banget ya, bro. Gua suka banget, bro. Jadi jangan lupa download. Linknya ada di deskripsi video, bro. Oke, bro, kita nyetak gol, bro. Gua udah nyetak gol di sini, bro. Keren, keren, keren. Oke lah, bro, jadi segitu aja, bro, video gua kali ini, bro. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalau kalian suka juga dengan game ini, bro, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, bro, sampai jumpa di video Mr. Pepe selanjutnya, and bye bye. He read that one absolutely perfectly. I've got all my money on you and all my dollars.